tantangan ini bukan untuk gagah-gagahan ya, bukan untuk mobil siapa yang paling bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di YouTube channel Bagus Kisworo. Kali ini saya mau bikin video challenge buat teman-teman pengguna Karimun Lokon R ya. Dan di challenge ini nanti ada giveaway buat teman-teman semua. Challenge-nya seperti apa? Yuk kita saksikan. Oke teman-teman, tantangannya adalah saya mau ajak teman-teman membuktikan ini ya, apa, bahwa mobil kita itu pakai kabel ground atau tidak, bisa nggak seperti yang saya lakukan begitu ya. Jadi ini mobil akan saya masukkan ke gigi satu dan saya tidak akan pakai gas, apakah mobil saya bisa jalan. Ini mobil saya hidupkan, saya hidupkan dulu biar nggak panas. Saya masukkan ya, ini kaki saya di atas teman-teman, saya di atas dan dan rem saya lepas. Ini saya coba tanpa gas untuk membuktikan bisa jalan apa enggak. Nah kan, ini jadi tanpa gas ya teman-teman, mobilnya bisa jalan. Ini saya gunakan kalau pas kondisi macet, enak ini kayak gini ya. Jadi nggak usah pakai gas, bisa jalan. Macetnya yang bukan macet berhenti total ya, tapi dikit-dikit jalan. Saya udah pakai cara gini aja. Yang kedua untuk ngatih istri saya nanti kalau mau latihan mobil, caranya pakai seperti ini gitu. Dan tantangan ini bukan untuk gagah-gagahan ya, bukan untuk mobil siapa yang paling bagus, tetapi untuk membuktikan paling tidak apakah betul begitu sudah pakai ground mobilnya jadi seperti ini, atau tanpa kabel ground saja mobil bisa seperti ini juga. Jadi gigi satu tanpa gas bisa jalan. Ini untuk membuktikan dua hal itu ya, intinya ya, apakah pakai kabel ground atau kesalahan produksi massal. Maksudnya begini, produksi massal itu karena produksi massal jadinya ada mobil yang sempurna, ada mobil yang tidak. Karena ada pernah yang bilang, aku tanpa pakai tambahan kabel ground mobil saya nggak dudutan. Tapi banyak juga yang ngomong, mobil saya kok kalau gigi transmisi satu RPM-nya kurang, nyendat-nyendat begitu dan bikin macet. Nah ini mari kita buktikan ya sama-sama teman-teman. Challenge-nya ya teman-teman, nanti bisa nggak mobilnya seperti yang saya pakai seperti ini nih. Jadi gigi satu tanpa gas bisa jalan. Nanti kirim videonya ke saya ya, kirim videonya ke saya by email tentunya. Nanti biasanya kalau kapasitas videonya terlalu besar bisa di ini lewat Google Drive begitu, atau nanti pakai via apalah. Nah syarat-syaratnya nanti saya tulis di deskripsi video. Oke teman-teman semua ya, jadi saya lagi, ini tantangannya bukan untuk gagah-gagahan atau untuk membuktikan mobil siapa yang paling bagus, tapi lebih kepada ya untuk membuktikan teori-teori tadi lah ya. Kabel ground membuat mobil kita bisa seperti ini, atau mungkin ini ya kegagalan sebuah produksi yang karena massal itu gitu. Oke itu saja yang bisa saya share ke teman-teman ya. Ada giveaway nya tentunya dan akan saya tulis di deskripsi semua. Terima kasih dan selamat mencoba. Kirim video ke email saya jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.